gara-gara kamu jadi musuhan. Maafin Dewi, Wak. Awas, sekali lagi kamu bikin begitu, saya asinin kamu dari kampung ini. Aja, takut gue. Woi, Pulung, gimana? Woi, Pulung. 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 Lastri. Lastri. Kenapa ya? Pulung ada di rumah Lastri, Bu. Berarti Lastri pelakunya. Sih ngomongin Lastri kayak gitu. Ngomongin Lastri? Pokoknya gak usah arisan-arisan lagi, ya? Ya. Mana mungkin sih ya Nita berani ngomongin orang, apalagi ada Karati. Jangankan Nita atau yang lain ya. Asih aja kalau ngomongnya gak bener udah pasti Karati marah. Ternyata kamu biang keladinya. Ya, abisnya Dewi sebel. Dewi dikeluarin. Kamu teh kenapa? Orang yang tadinya hidup rukun, kayak saudara. Gara-gara kamu jadi musuhan. Maafin Dewi, Wak. Awas, sekali lagi kamu bikin begitu, saya asinin kamu dari kampung ini. Apa? Asin? Itu loh, Wak. Yang didiamkan, dijauhkan. Oh, diasingkan. Nah, maksud saya itu.
Ya Allah, semoga malam ini aman, gak ada kejadian-kejadian aneh. Amin. Kenapa lampu pagar rusak segala sih? Saya jadi merinding ya. Astagfirullahaladzim! Jangan ganggu saya kan gak ganggu situ. Di sini saya cuma mau ngeronda. Tapi kalau keberadaan saya gak ganggu situ, saya pergi dah. Nasi, saya belum makan. Alhamdulillah, saya kira hantu tadi. Mbak, semalam katanya ada nenek grandong ya? Iya mbak, itu si Bois dikejar-kejar sampai ke musola. Si Bois dikejar-kejar karena dia jarang sholat. Coba kalau dia sering ke musola terus sholat, pasti nggak gitu kejadiannya. Mbak mah ada-ada aja sih. Katanya itu nenek grandong, dia itu ganas, udah gitu serem. Dan dia itu juga bunuh orang. Kalau kayak gitu anak-anak nggak aku izinin main lah mbak. Enggak. Ya udah, kalau gitu kita buru-buru ke pasar, kita belanja daripada belanjaan kita dimakan sama nenek grandong. Ayo kak. Ayo. Ayo. Jalan ini. Enggak, perasaan benar loh sini. Kuburan, Mas. Iya. Kita salah jalan. Balik, Mas. Ayo, ayo. Jalan lagi, Mas, ini. Tadi kita nyasar ke kuburan. Sekarang kita kemana ini, Mas? Enggak, benar lewat sini. Mas! Apaan itu? Aduh! Jangan-jangan hantu. Hantu, Mas. Ayo buruan kita pergi, Mas. Buruan! Gak mungkin ada hantu siang-siang. Aduh, udah pergi buruan. Buruan, nih. Itu siapa ya? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, Wak, kita latihan. Besok aja ya. Wah, hari ini sibuk. Aduh, mana sih? Aduh,
gak enak kalau gak ada Bang Jalu. Gak ada laptop. Terus juga aku gak bisa baca. Jangan didorong dong. Kan aku tadi pengen baca. Iya tapi aku juga pengen baca. Ya, kan aku gak kelihatan. Ya tapi jangan didorong. Udah, stop. Mulai deh, Tom and Jerry-nya berkumat. Oke, yang penting kita udah tahu kalau Nenek Gerondong itu cuma cari makanan. Nah, kalau kita kemana-mana, bawa makanan aja. Kayak Bang Gruno dong. Sedang apa kita di sini? Melakukan penyelidikan! Are you ready? Ready! Let's go! Jom lah. Tinggi sekali. Dia pasti ada hubungannya dengan kemunculan Nenek Gerondong. Aku gak boleh emosi. Pokoknya, sekarang saya sudah mantep. Saya mau berhenti, gak mau jadi hansip lagi. Gue curiga sama lo, bos. Jangan-jangan lo pakai ilmu pengasih. Sampai-sampai ini, setan nyamperin lo mulu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya, yang ronda tiap malam itu saya. Udah, santai dulu ngopi. Boys, gue yakinnya sih anak-anak itu lagi pelakunya. Lo ingat gak tempo hari tentang Nenek Gayung? Gua mah udah gak percaya sama setan-setan gituan. Bang, ya, dua ya. Siap. Mantap. Bang. Nenek Gerondong itu benar-benar ada, Bang. Warga saya aja, Bang. Udah banyak yang jadi korban. Alias mati. Oh, denger. Nenek Gerondong emang kopinya, Bang. Dan denger nih, Bang, denger. Kalau tuh si Nenek Gerondong itu muncul, minta sesuatu, kita harus kasih, Bang. Betul. Kalau tidak nih, kalau tidak, kita bisa berabe, Bang. Betul. Semalam dia minta nasi sama saya. Tapi saya gak kasih. Wah. Itu sih, Bang. Bahaya. Gimana? Adanya tempe. Minta singkong. Nenek makanan pokoknya apa sih? Ubi sama singkong. Enak banget lu makan siang-siang. Nenek-nenek di mana-mana gondrong, cuy. Maksud gua itu Nenek Gerondong. Gerondong? Ini hantu. Hantu?